Hari ini merupakan hari terakhir di kota Madinatul Munawwarah. Masya Allah, kota yang penuh berkah, di mana di sini tempat Rasulullah dimakamkan. Bersedih sekali bisa meninggalkan kota Madinah, kota yang penuh berkah ini, karena di kota Madinah ini tempatnya untuk memperbanyak-banyak amal, ibadah, dan pahala. Di sini merupakan kesempatan terbesar sekali untuk bisa menghadiri kota Madinatul Munawwarah, karena di sini banyak sekali pahala yang bisa didapat, dan pahala yang didapat pun berlipat ganda. Rangkaian umroh kali ini dibimbing oleh Ustadz Khairul Wafa. Asal Magelang. Asal Magelang. Ketemunya di Madinah. Beliau adalah Ustadz yang menjadi mutawif dalam membimbing perjalanan umroh kita kali ini. Tanggapan Ustadz Wafa bagaimana? Ya, semoga umroh kali ini bisa lancar. Terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada umroh kali ini kita mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Bukan begitu, Ustaz Bapak? Betul. Nama aslinya Zul Khulaifa, sekarang terkenal dengan nama Bir Ali, sumurnya Pak. Berikut adalah sejarah singkat mengenai Masjid Bir Ali. Selanjutnya ikuti perjalanan kami sampai selesai. Oke. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak labbaik. Labbaik la syarika. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah malam ini saya bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai Ibu Bali dalam rangkaian melaksanakan ibadah umrah. Setelah umrah dilanjutkan dengan sholat sunnah di belakang patung Ka'bah. Alhamdulillah akhirnya bisa saya selesaikan rangkaian ibadah umroh mulai dari ihram, tawaf, sa'i hingga menunggu saatnya untuk tahallul. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang terbesar. Gracias.